Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa GardaBerita.com. Alhamdulillah, 1 tahun sudah usia GardaBerita.com diluncurkan, berangkat dari keinginan untuk menjadi penyebar luas informasi publik di era kekinian dengan mengusung prinsip-prinsip jurnalistik yang baik. GardaBerita.com diluncurkan mewarnai jagat media online di ranah internet. Kala itu 12 Agustus 2019 untuk pertama kalinya dari negeri Istana Siak Sri Indrapura Provinsi Riau, GardaBerita.com di bawah naungan PT Dianti Magantra Media melantai di kancah jaringan internet dengan alamat https://gardaberita.com. Cakupan beritanya umum, mulai pemerintahan, hukum kriminal, ekonomi, pariwisata, pendidikan, keagamaan, kesehatan, politik, dan lain-lain. Ada juga kisah inspiratif dan kiat sukses. Alhamdulillah, saat usianya saat itu memasuki usia 4 bulan, GardaBerita.com telah terverifikasi administrasi Dewan Pers dan kini sedang menunggu jadwal untuk dikunjungi tim Dewan Pers dalam rangka verifikasi faktual. Landasan kami meluncurkan GardaBerita.com adalah kesadaran pada babak baru dunia jurnalisme yang berbasis internet dan ingin turut serta menjadi penyampai informasi publik yang cepat dan akurat dengan daya jangkau yang tidak terbatas. Kemudian kami juga ingin menjadikan industri pencipta lapangan kerja serta media promosi untuk mendorong keberlangsungan industri lain seperti periklanan dan lain-lain sebagainya. Juga sebagai kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan publik melalui proses peliputan dan pemberitaan. Kami juga ingin menjadi media yang menginformasikan, meyakinkan, menganugerahkan, dan menghibur tentu saja. 12 Agustus 2020, tepat 1 tahun usia GardaBerita.com. Kami sadar masih banyak kekurangan, namun seiring waktu kami akan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan demi terpenuhnya hak publik dalam mendapatkan informasi. Akhirnya, saya Yanti Sugrianti, pimpinan umum GardaBerita.com, mengucapkan terima kasih untuk para mitra kerja semua, terima kasih untuk para pembaca, dan tentu saja untuk kru GardaBerita.com.